Genderang drum oleh Kuwu Desa Karangwangi, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, membuka gelaran pawai obor yang dihelat oleh Majelis Al-Karomah Karangwangi usai vakum akibat pandemi COVID-19. Pawai obor dalam peringati 1 Muharram 1444 Hijriah ini pun menyedot animo masyarakat. Lantunan sholawat Nabi terus disenandungkan sepanjang gelaran pawai obor yang dilakukan dengan berkeliling kampung. Selain diramaikan oleh Ikatan Remaja dan Pemuda Majelis Al-Karomah, masyarakat pun tumpah ruah meramaikan pawai obor. Selain peringati Tahun Baru Islam, pawai obor ini juga dilaksanakan dalam rangka hari jadi kelima Ikatan Remaja dan Pemuda Majelis Al-Karomah Karangwangi. Esensi meneguhkan akidah keislaman menjadi tujuan dihelatnya pawai obor agar masyarakat mengetahui Islam memiliki tahun baru yang agung. Kita harus meneguhkan akidah kita, keislaman kita, bahwa kita memiliki tahun baru yang agung untuk kita lestarikan, dan kita di tahun baru Islam ini merasa bangga bersatunya semua kalangan dari berbagai lapisan untuk mendukung bahwa kecintaan, membuktikan kecintaan kita terhadap agama kita, agama yang agung, yaitu agama Islam. Sementara Kuwu Desa Karangwangi mendukung penuh kegiatan positif yang dilaksanakan oleh Majelis Al-Karomah. Terlebih keberadaan Majelis Al-Karomah secara perlahan mampu merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan anak-anak remaja anak kami sini yang sangat positif, tentunya segala apa yang upayakan oleh kita ya bentuk dukungannya total. Susah mungkin kalau saya ceritakan satu persatu. Intinya kami selaku pemerintah desa sudah merasa bangga dan sangat bersyukur adanya Majelis Al-Karomah yang kebetulan dipimpin oleh Pak Ahmad Jaibarudin. Majelis Al-Karomah juga rutin melaksanakan kegiatan keagamaan bersama masyarakat. Meski masih dalam keadaan terbatas, namun ratusan santri Al-Karomah diharapkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang mampu bermanfaat bagi agama dan bangsa. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.